memasuki wilayah hutan larang ini. Ini wilayah kekuasaan kami. Tidak seorang pun anak manusia yang bisa masuk kemari. Aku ragu kalau Astagina mau membantu kita. Kenapa mesti ragu anakku, Adi Sujunjo? Astagina baru saja menyerang Pajajaran. Berarti dia memusuhinya. Kita punya tujuan yang sama. Sepertinya ada yang datang. Abah, kamu lengcer, abdi dalam Pajajaran. Abah, bating, iya jurmik, si Kiwi sama aja si Jung. Abah. Sebuah kebetulan yang tidak terduga. Anakku, tangkap dia. Abah, main tangkep wae. Memangnya teh saya nyamuk, main tangkep wae. Diam! Kamu jangan memerintahku, tua bangka. Raden Walang Sungsang. Hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Berani sekali kalian mengganggu abdiku. Tapi belum tentu dia bisa menghadapi ajian tapak ledek. Abah teh, urusannya teh bapak liut, kumaya deh, aduh. Stop, kekuatan kepada Aden, mudah-mudahan teh Aden kuat. Apa yang tadi kamu lakukan? Aku tidak merasakan apa-apa. Sekarang, giliranku. Ayo, Lengser. Hah? Ya, Aden, mangga atuh. Hei! Kenapa kalian? Apa yang terjadi dengan kalian? Raden Walang Sungsang! Walang Sungsang? Kenapa Walang Sungsang? Bagaimana mungkin dia bisa membuat kalian seperti ini? Kamu jangan remehkan dia, bocah. Dia benar-benar sakti sekarang. Raden Walang Sungsang sakti? Aku yang sakti. Akan aku buktikan ucapan kalian. Mahesa, kamu jangan gegabah. Jangan pedulikan dia, Tua Bangka. Lebih baik kita pergi. Sepertinya aku sudah berada di hutan lereng. Tapi di mana mulut gue? Timut gua itu hanya bisa dilihat dengan mata batin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Anak manusia. Kamu berani memasuki wilayah hutan larang ini. Ini wilayah kekuasaan kami. Tidak seorang pun
Anak manusia yang bisa masuk kemari. Jangan bunuh kami anak manusia. Kami hanya menjalankan tugas untuk menjaga hutan ini. Baiklah. Aku tidak akan menyakiti kalian. Tapi antarkan aku ke mulut gang tempat jin kala juga. Jin kala juga? Kami tidak berani. Kami bisa dibunuh oleh jin itu kalau sampai menanyakan tempatnya. Lagi pula, butuh waktu setengah hari jika ditemu oleh anak manusia biasa. Aku tidak peduli antar aku atau kalian dimusnahkan. Jangan. Baik. Kami akan antar kamu. Memangnya mereka pikir aku tidak tahu kalau bangsa jin suka usil dan tidak pernah menepati janjinya. Ayo kalian jadi cepat. Aden, tolong Aden. Rupanya kamu benar-benar mau menantangku. Ayo, Man. Aden mah kebangetan, paman sendiri digebong. Aduh.